Studi banding kepala desa di Kabupaten Sarolangun seakan menjadi agenda wajib di mana tahun ini tepatnya 24 Juni 2019 seluruh kepala desa di Sarolangun akan studi banding ke Surabaya dengan menggunakan anggaran desa yang bersumber dari peningkatan ESDM desa. Untuk keberangkatan setiap desa dibebankan tiap kadesnya lebih dari 8 juta rupiah. Hal ini digunakan untuk mulai dari berangkat dan melakukan studi hingga kembali ke Sarolangun. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Sarolangun Kaprawi mengatakan, anggaran yang dikeluarkan tersebut sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa sebagai anggaran peningkatan ESDM, sehingga tidak menjadi masalah karena sudah ada dalam APBDes. Dalam studi banding, Kades akan mengikuti program ISK. Tunjuk Pak dan perintah Pak Bupati, penggunaan dana SDM tahun ini digunakan untuk peningkatan pelatihan ESK bagi seluruh kepala desa se-Kabupaten Sarolangun. Penyelenggara itulah tadi melalui wadah. Surya Abadi, Jambi TV.